dia datang cuman tidur di sebelah gue kan perempuan, oh, cakep amat siapa nih? Dia langsung gituin aja gue. Terus? Ya kejadian kayak laki bini. Ya Allah. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku lagi break syuting. Aku udah lama banget gak bikin konten karena aku banyak banget syutingan. Udah sombong banget gak sih gue. Tapi hari ini aku mau syuting konten YouTube lagi. Di sini tuh aku main film Ghibah. Ghibah itu film horor gitu guys. Dan di sini tuh ada villanya serem. Serem banget. Dan kita pulangnya tuh sampai pagi. Jadi tuh dari malam sampai tengah malam tuh kita ada di villa ini. Bayangin betapa seremnya aku uji nyali di sini. Untungnya rame. Coba kalau bikin filmnya cuman berlima. Enggak mungkin kan bikin film berlima. Dan kita mau tanya-tanya sama salah satu cast yang udah senior banget lah, pokoknya kalian gak bakalan gak tahu gitu. Seluruh warga Indonesia tahu kecuali warga Ukraina mungkin belum tahu. Dia lagi ngaso. Ya ampun, enak banget kalau lagi ngaso. Bang Opi, assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Ini Bang Opi. Enak juga nih ada kopi. Iya, santai kalau lagi break syuting kan gini, santai. Santai. Gimana nih, Pak? Mang. Mang Opi di film Ghibah jadi apaan, Mang? Gue di film Ghibah nih jadi tukang nunggu kosan. Pemilik? Pemilik kosan, ya, sama Asri Wolas, iya. Dua, laki bini. Kosannya serem nggak? Kalau kita syuting film horor, itu walaupun cuma sekelebat pasti ada urusannya. Nah, di sini kan di dalam, sebenarnya ini juga kan yang tempat kita syuting nih, yang tempat gue syuting nih, tempat yang memang nggak ditempatin. Bener. Cuman ada satu orang penunggu kan, penunggu tempat ini untuk bersih-bersih, iya, segala macam. Satpam bukan sih? Iya, kayak satpam gitulah yang jaga rumah ini. Nah, gua kan main bareng elu, terus bareng satu lagi yang ada kesurupan, oh, siapa Okta. Itu? Okta. Nah, malam apa tuh gua, malam Jumat gua syuting bareng Okta. Nah, gua syuting bareng Okta. Gua tahu dong kostumnya Okta kan karena memang gua satu frame sama dia. Dan gue tahu Bang Opi abis ini katanya gue abis, kata Okta nih. Gue pikir, oh, udah selesai loh, udah kelar. 2 jam setelah dia pulang, 3 jam setelah dia pulang, gue syuting sendiri kan. Karena kru gak boleh di situ karena kamera ke dalam tuh lebar ngambilnya, gue harus di lorong. Cuman perasaan gue kayaknya gue pengen banget nengok ke lorong. Pas saat gue nengok ke lorong, gue ngeliat si Okta berkelebat lewat dengan kostum yang sama. Cuman gue nggak lihat mukanya, rambutnya gue apal, jadi dia di ini dinding nih, gini kan, di dinding kan. Gue lihat dia gini nih pada waktu gue nengok lewat kesana, gue minggir kesini. Itu gue bilang sama kru satu orang, ada tolong ada yang duduk sini dong satu, gue ngelihat yang enggak nih di sini, lihat. Nah, terus sopir gue yang bawa mobil sama gue bareng tidur kayak tidur di mana, tidur di mobil depan, iya, kayak ditutupin selimut, lo tau nggak, lo kena rep. Gue nggak heran lah. Jam berapa itu? 1:30 deh. Gue nggak heran deh. Kita kan pulang kadang-kadang jam 4:30, jam 5:30 ya. 1:30 deh. Dia hampir kelagapan. Baru cerita sama gue. Ternyata memang kalau kita main lagi syuting film horor, biar sedikit pasti ada persoalan. Kan kita juga mesti percaya alam gaib. Benar. Itu memang ada. Nah, terlepas itu tempat serem atau enggak, pokoknya ya sama aja. Mungkin di apa, di tempat dia tuh, wah, ada orang rame nih, kayak orang girang tuh ada, aja mungkin, iya. Wah, ada apa sini nih, ada apa sini rame nih gitu kan, cari perhatian. Oh, bisa begitu. Jadi memang gue ngelihat itu malam, itu malam Jumat lagi, iya, benar-benar. Yang sama aku syutingnya kan, iya kan, itu selesai tuh akhirnya gue diambil sendiri kan. Itu gue ngelihat jelas-jelas, bukan bayangan, gue lihat banget. Okta, kok perasaan gue pengen nengok. Kenceng apa enggak, Mang? Pelan aja gitu, cuman di ujung gitu. Wah, udah pulang. Dalam hati gue ntar begitu klartik, gue mau nengok nih ke situ. Pas gue nengok itu jalan buntu. Ya ampun. Bayangin. Tapi gue berpikir, ya emang begitulah kalau film horor. Berapa kali gue syuting horor tuh pasti ada aja. Waktu Susana. Begitu juga. Kenapa Susana? Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Gue kan
ke kamar kecil. Nama gue di situ Rojali. Di kamar kecil. Gue dengar tuh pada waktu gue ke kamar kecil, itu gue lihat, gue berasa banget di kuping gue nih. Rojali. Gue berasa. Cewek. Suaranya bukan suara Luna Maya. Suara apa? Itu suara kayaknya nggak asing di kuping gue nih, nggak asing yang pernah gue denger di beberapa tahun yang lalu pokoknya. Rojali. Gue terus keluar loh, karena gue nggak berani ke kamar kecil itu lagi. Itu pertama. Kedua. Tapi cerita gak mau ngopi? Gue cerita, terutama gue cerita sama Astri. Astri, jangan di kamar kecil itu, Astri, kok ribet. Kenapa Bang Pilu ngapain? Astri kan paling takut. Nah, kedua, si Luna Maya belum datang. Luna Maya belum datang. Setengah 10 dia dapat callingnya mungkin agak malam. Setengah 10 dia belum datang, gue udah make up sama Astri karena adegan gue sama Astri kan. Pada waktu gue naik ke tangga, gue mau nambahin make up, gue lihat banget itu si Luna turun. Ya. Luna turun, gue lihat itu. Mau ngopi naik dia turun. Cuman gue nggak, dalam hati gue, Luna tumben kagak nekor. Gue kayaknya kayak ada, gue pikir jangan lagi ada urusan pribadi kan, gue nggak berani. Gue lihat lah masih ada sisanya. Udah terus. Kelar kan? Gue bilang, Luna jam berapa tuh syuting? Gue bilang itu sama Astri. Gue gitu, dia udah siap-siap aja. Gila lo, katanya Astri. Luna belum datang, callingan jam 11. Astagfirullah, yang tadi gue lihat siapa itu? Gue bilang lagi sama Astri, Astri gak percaya. Gue orang yang paling sering kalau di horor tuh ada aja. Terus pas kalau Luna Maya dia datang gue ngomong. Baru datang, lo gak lihat nih kostum gue masih begini. Emang apa sih? Aneh-aneh lagi lo ya. Gue jam 10 ngeliat lo turun dari tangga. Lo gila lo, jangan brengsek lo, gue jadi takut nih syuting. Enggak, udah gak apa-apa gue. Pandangan gue aja kali lo, perasaan gue aja. Tapi gak diganggu kan? Enggak, udah gitu-gitu aja. Cuman nampak doang? Iya, nampakin, yang dinampakin itu bukan asing. Orang-orang lawan main kita. Iya. Cuman kalau kita sadar itu, perasaan kita tadi udah habis. Sayangnya kok ada di dia. Perasaan Luna belum datang kok tadi yang pagi tuh. Itu jangan-jangan jin yang menyerupai manusia. Iya, jadi gini, Fa. Di dalam dunia gaib ini terkadang gini kan ya, di alam gaib ini terkadang gini. Lu contoh deh, lu cerita umpamanya temen lu meninggal. Nah, terus lu cerita, kesian dia meninggal ya, belum sempet ini, mana orang tukang begini umpamanya. Itu setan denger tuh, Fa. Terus dia denger dia, dia bisa Osi. Dia cari tahu tuh model dia bagaimana orangnya tuh. Itu yang diserupain sama dia. Kalau alam gaib tuh gitu. Padahal orang mah kalau yang udah mati, abis pak. Urusan dia aja sama Tuhan repot. Nggak ada setan penasaran? Nggak ada gitu-gituan. Setan itu sendiri, kan dia emang udah janji. Gua bakal ganggu anak Adam sampai hari kiamat. Itu dia udah ganggu. Nah jadi akhirnya kan lu gibah kan? Untuk orang yang udah mati. Nah ya, itu persoalannya, gibah itu yang jadi masalah. Semalam gue ngeliat dia loh, udah jelas pak, udah jelas jadi setan dia mah. Matinya aja bunuh diri, matinya aja begini, orangnya dia gak sempet jadi orang baik, kok mati. Jadi setan tuh, gibah loh, gara-gara gue. Oh iya, tuh. Jadi seneng dia. Iya, gitu. Tapi pernah digangguin gak? Kalau digangguin, apa? Jelas-jelas gitu. Enggak sih. Gue cuman selalu beklebat-klebat gitu aja dan teman-teman main aja yang memang bentuknya sama. Waktu itu tuh yang itu Mang yang kata rame-rame itu yang di kosan tuh yang kata apa lukisannya pada jatuh tuh. Yang film apa ini? Yang film sama aku yang kemarin yang kata ada Asri Welas, ada Mbak Asri Welas, ada Mengopi. Oh, yang di atas tuh. Yang rame-rame itu beneran apa bunga sih? Itu gue sih bilang gini ya, kalau film horor itu memang keisengan orang di luar manusia itu udah pasti aja deh, Pak. Udah nggak mungkin nggak, udah jelas banget itu pasti. Karena memang gini loh, jin itu dia kan dunianya sama, cuman sebatas apa sih yang ngebedain? Cuman gue nggak bisa lihat lo bisa lihat gue. Dia kan ada mati, ada hidup, ada lahir, jin tuh. Tapi dia lebih lama ya? Makanya lo kalau ada ketemu orang tua dulu, kalau lo mau buang tulang nih, pasti kalau orang tua dulu yang ngerti, baca ini, Fa, kalau mau buang tulang. Karena memang itu dia makanan dia. Jin tulang. Tuh makannya tulang-tulang. Jadi lo mau buang tulang ayam, mau buang tulang sapi, habis makan sop, kalau ada orang tua yang ngerti, pasti disuruh baca.
Karena kan ada dua persoalan ya, ada yang kafir, ada yang muslim. Jinnya. Nah, iya. Jadi kalau jin itu benar tulisan di sini ada jin penggoda, ada yang jin bantu manusia, ada juga jin yang menghancurkan. Itu benar. Memang dia tuh ada mati, ada hidup, ada mati, ada hidup, ada lahir. Kalau jin tuh dunianya sama sama kita. Cuman umurnya itu dia lebih dari kita. Nah, satu contoh, Pak. Sejelek-jeleknya lelaki nih, umpamanya, itu seganteng-gantengnya kaum bangsa jin. Iya. Jadi laki paling jelek nih di dunia nih. Laki nih, laki orang nih paling jelek itu seganteng-gantengnya makhluk jin. Tapi dibalik dengan perempuannya, secakep-cakepnya perempuan yang ada di atas dunia ini tuh sejelek-jeleknya bangsa jin. Itu ada di kitab loh. Gue pernah dengar tuh. Iya, gue pernah dengar. Jadi jin yang perempuan lebih cakep. Ini sekarang siapa yang tercantik nih, pemain Hollywood? Siapa deh, umpamanya Marilyn Monroe deh yang paling keren. Itu sejelek-jeleknya bangsa jin. Tapi sejelek-jeleknya lelaki yang asli manusia itu seganteng-gantengnya banget bangsa jin. Makanya dia yang laki jelek, tapi yang perempuan cakep. Nih, gue pernah pengalaman di tempat syutingnya Ali Sahab Cipanas. Ada satu kamar itu nomor 19 gak pernah diisi. Gue ini kan orangnya paling ribet. Waktu itu gue syuting Prahara Batavia sama Ali Jainal. Gue ngintip tuh di lubang kunci. Gue tidur di sini, semua kamar udah gue tidurin. Kenapa 19 ini gak pernah dibuka, dikunci gitu. Gue ngintip dari lubang kunci. Itu ada, gue lihat, itu ada spray putih, cuman dipakein kayak bunga melati. Gue penasaran dong, gue ngomong sama Bung Ali. Bung Ali, itu kamar nomor 19 kenapa sih gak ditempatin? Ente mau tidur situ, ane bukain pintunya. Gue ngomong sama Ali, Li, gue mau dibukain kamar 19, kata Ali. Gue juga udah pernah ditawarin, Li, lu berani gak? Ah, gue mau coba, gue tidur. Sendiri? Sendiri. Begitu gue tidur, nah disitulah gue percaya ada orang yang ngomong soal bangsa jin itu. Gue tidur, di tengah malam gue kedatangan perempuan yang gak pernah gue lihat tuh perempuan cantiknya. Cakep banget. Gue gak pernah ngendus itu perempuan yang wanginya kayak begitu. Sempurna. Tidur lu gue sama dia. Oh, terus? Tidur laki bini gue sama dia. Ya Allah. Begitu gue bangun, Fah, gue ngomong ke Bung Ali. Bung Ali, itu sebenarnya kamar apaan sih? Ente ngapain? Ada kejadian apa? Ada kejadian apa? Apa sih dibilang kalau ini kejadian-kejadian aneh apa? Aneh begini, kalau mau lagi boleh. Kalau mau tidur lagi. Wah, enggak ada Bung Ali. Karena dia kalau udah terlalu cinta, kemana aja kita diikutin, Fah. Jangan sampai dia jatuh cinta, Bu. Ali gue ceritain begitu gak berani. Oh, gue gak mau berubah. Terus gimana? Itu badannya, kulitnya, semuanya yang gue rasain sama gue sama perempuan, lo ngerti gak? Jadi gue setengah tidur, setengah sadar. Terus habis itu ngobrol gak tapi? Gak ngomong. Dia datang cuman tidur di sebelah gue kan. Perempuan, cakep amat, siapa ini? Dia langsung gituin aja gue. Terus? Ya, kejadian kayak laki bini. Ya Allah. Hampir lo mau tahu aja, Fah. Tapi kan berani. Pintunya kekunci kan? Gue gak kunci. Orang gue pikir gak ada orang, gue gak kunci. Dia udah biar. Itu baju tidur yang dipakai gak pernah gue lihat. Itu badan begitu cakep, kulit begitu cakep, begitu wangi. Gak pernah gue pernah ngelihat perempuan nyata. Itu gak pernah. Baru gue setelah itu sadar, oh ini yang dibilang cerita itu. Secakep-cakepnya lelaki, sejelek-jeleknya bangsa jin, secantik-cantiknya perempuan, sejelek-jeleknya bangsa jin. Itu yang lu tahu enggak orang-orang Spanyol tuh. Iya, yang badannya tinggi banget. Dan gua kalau ngeliat perempuan enggak sama sama dia. Sempurna semua-muanya, mau matanya, mau hidungnya, mau bibirnya, mau tingginya, mau gemuk badannya, kurus apa gitu. Enggak pernah gua nemuin. Kayak putri-putri Indonesia mungkin. Udah jauh deh. Jauh. My God. Wah, itu sih benar-benar. Nah, di situ gue baru yakin, oh benar cerita buku itu. Tapi Mang Opi setelah itu nyesel atau enggak? Ya gue kan karena pengen banget ketahu, ya gue tetap aja setelah gue sholat, gue tetap aja minta ampun sama Allah. Kan itu kan udah satu kesalahan, tapi gue pikir, ya gue pengen ngerti kok, gue pengen tahu kok. Nah, terus kata Bung Ali, baca-baca setelah itu. Ini bacaannya untuk ngejauhin. Ngerinya kalau dia udah jatuh cinta, kita kemana aja diikutin, Pak. Waduh. Akhirnya kita gak ada semak sama bini kita kalau dia ngikutin terus. Oh iya, gimana? Kan makanya dia bilang,
kalau lo mau tidur, baca ini, karena itu menghindari itu, Fa. Kita kan kadang-kadang perempuan, nggak usah jauh-jauh deh, ini bukan cerita, sebenarnya memang udah pernah kejadian. Lakinya kerja, kerja lakinya, pulang lakinya tuh habis maghrib. Kan bingung bininya, biasa pulang jam 9, kok pulang, ngomong nih, ngomong. Ya, terus ngomong ternyata... Sama, begitu lakinya pulang jam 10, bininya nanya dong, Bapak baru pulang? Iya. Nggak berani dia ngomong siapa tuh yang tadi abis maghrib. Ya. Bisa begitu loh. Jadi makanya ada doa-doa yang khusus untuk ngejauhin itu. Itu benar, sebenarnya nggak bohongan. Serem banget iya. Ya. Iya. Paling serem emang kayak menyerupai manusia iya, gak sih? Iya, dia bisa begitu, Fa. Jadi apa yang kita ceritain untuk orang yang mati, umpamanya kawan gue kesian ya gini, tapi akhirnya gini, gitu. Kesian juga belum sempet ini. Setan tuh denger, oh lu gosipin dia, lu gibahin dia ya. Dia masuk tuh, Pak. Ada orang teman lu yang dikasih lihat. Gue ngeliat sih ini emang bener orang dia. Ah itu, oh, iya, jadi gibah. Kan gitu. Makanya ya, orang-orang yang pinter, yang suka ngemandiin mayit, ada tuh, itu memang ada hukumnya, Pak. Gak bisa sembarangan. Satu, gak bisa sembarangan. Kedua, dia punya mulut, mesti rapet. Gak boleh ngomong. Karena kan, iya, karena kan kalau kita mandiin mayit, persoalan iya. Ada aja. Orang gak ngendus bau, dia ngendus. Padahal baru meninggal. Oh ini bau amat gitu ya, contohnya ya. Ya. Ntar dia cerita sama orang. Dia, oh mayatnya bau banget. Oh iya bu, jadi gibah kan. Benar-benar. Makanya orang yang mau bisa mandiin mayit, memang udah harus, hatinya harus bersih. Karena setan bakal masuk ke situ. Akhirnya jadilah kita gibah. Orang yang udah mati mah Pak urusannya sama Allah udah urus, dan berat dia juga. Enggak ngapain dia pakai nakutin orang. Setan itu yang denger. Kirain mah kalau kayak gitu ada yang namanya arwah penasaran. Enggak ada itu ya. Enggak ada arwah, enggak ada yang penasaran. Yang penasaran setan sama Oma Irama. Oma Irama penasaran kan? Nah, sungguh mati aku jadi penasaran. Jadi sebenarnya ya banyak-banyak istighfar aja, banyak eling aja, banyak-banyak cari ama yang lebih-lebih tua tuh kan, banyak ada ustadz ada apa untuk baca-baca ini. Kan macem-macem. Masuk kamar mandi ada bacaan. Doanya. Keluar kamar mandi ada bacaan. Doanya. Mau bersihin setelah kita buang air besar ada bacaannya. Mau makan ada bacaannya. Jadi memang itu menghindarin jiwa medarah kita dari urusan-urusan begitu sebenarnya. Mau tidur ada bacaannya. Jadi ya, emang nggak bisa dipungkiri sih ya semuanya. Bener. Jangan takut, yang penting kan. Oh iya, kan, yang penting itu jangan takut. Kita pasrah diri, berserah diri sama Allah. Mereka takut gak sih emang sama kita? Kalau dia sih sebenarnya dimensinya kan tipis nih, Fah. Dia bisa masuk melihat jiwa kita nih. Kalau lo nya rapi, urusan begini rapi, urusan begini rapi, udah nggak bakalan dia masuk, takut dia. Dia nggak, udah nggak bakal berani lah dia. Jarak berapa juga dia udah nggak bakal berani. Dia kan selalu mikir-mikir, oh jangan yang ini ya, wah ini ngeri ya. Mikir, dia ya, masukin orang ya. Yang kepribadiannya begini dia masukin tuh. Tapi kalau yang orang ngerti, kepribadiannya lulus, bagus, wah iya nggak bakalan. Iya tuh, benar. Berarti kita emang harus mendekatkan diri kita ke Allah Subhanahu wa taala. Benar. Biar dimensi kita tuh agak dijauhin gitu, dan dia enggak suka sama amin, kita. Amin, insyaallah. Ya kan? Sip. Makasih ya, Bang. Oke, sama-sama, Pak. Atas cerita mistis. Amin. Sip. Oh ya, Bang Opi punya channel YouTube tahu, iya, guys? Iya, Opi Kumis 17. Opi Kumis 17, dia tuh suka kuliner. Juga suka ke liring Grebek hajatan tuh, guys. Buat kalian yang mau punya hajatan terus mau digrebek sama Bang Opi, bisa. Keren banget pokoknya. Nih, subscribe ya. Di sini nih Bang Opi 17. Oke, buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe. Okay. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, bye-bye. Thank you for watching, guys. I love you.